Hai, anda bersama kami di Amans. Hari ini kita akan membuat pandang pertama terhadap peranti terbaru daripada Realme yang baru sahaja memasuki ke Malaysia tapi belum lagi dijual buat masa ini. Jadi, untuk peranti yang kami cakapkan ini adalah merupakan Realme X50 Pro. Peranti ini akan sama seperti yang sebelumnya iaitu Realme X3 Super Zoom. Tetapi bagi kami, anda dapat lihat sendiri ianya sedikit berlainan dan kita akan ceritakan dalam video pandang pertama ini. Jadi, pertama sekali, apa yang anda dapat lihat perbezaannya adalah dari segi rekaan. Walaupun secara kasarnya ianya tidaklah begitu banyak perubahan, cuma warnanya saja. Melihat kacanya di bahagian belakang yang melengkung, sama juga seperti tetapan kamera yang menegak, tetapi anda mungkin tidak nampak seperti apa yang ada pada X3 Super Zoom seperti kamera yang mempunyai rekaan bentuk yang petak. Di bahagian bawah terletaknya penjenamaan Realme dan sedikit info mengenai kamera ini iaitu AI Quad Camera, iaitu 4 kamera di bahagian belakang. Kemasan kaca ini kelihatan seperti matte finish, tetapi kata Realme, ini merupakan rekaan haze ataupun boleh dikatakan akan menampakkan ia kurang memantulkan cahaya. Jadi apabila anda gunakan di luar, ia tidaklah menarik perhatian sangat. Warna hijau yang kami gunakan merupakan moss green tetapi tidak seterang seperti Huawei Nova series. Yang mana pada pandangan kami sendiri, warna ini lebih menyelah dan lebih senang untuk dipandang. Di sekeliling peranti tidak banyak yang dapat kami cakapkan seperti sebelah kanan meletakkan butang kuasa ataupun menghidupkan peranti. Di bahagian bawah terletaknya pembesar suara dan juga port sambungan USB Type-C dalam SIM. Di sebelah kiri pula merupakan butang untuk arah suara. Jika anda perasan juga, tidak terdapat sebarang port sambungan 3.5mm biji audio sama seperti Realme X3 Super Zoom. Kita cerita pula di bahagian hadapan peranti, Realme X50 Pro ini menggunakan skrin sebesar 6.4 inci berteknologikan Super AMOLED. Jadi jika anda melihat YouTube, Facebook ataupun ketika menata skrin sekalipun, ianya nampak sangat terang dan juga hitam akan lebih hitam, tidak seperti teknologi IPS LCD dan sebagainya. Kemudian seperti yang kami cakapkan, ianya menggunakan teknologi skrin yang rata, jadi tiada lengkung yang pelik dan sebagainya. Realme masih lagi menggunakan skrin berlubang di bahagian atas kiri, meletakkan kamera harapan 32MP dan 8MP ultra lebar sehingga 108 darjah. Untuk pandang pertama kami ini, kami lihat skrin hadapan ini kelihatan sangat cantik, kemas dan paling penting bezel yang tidak begitu menyelah seperti di bahagian bawah, atas, kiri kanan, nampak sekata sahaja. Tidak cukup dengan itu, Realme turut meletakkan skrin high refresh rate sehingga 90Hz. Jadi jika anda ingin menata dengan lebih smooth, dengan lebih baik dan lebih lancar, ini adalah peranti yang anda cari. Bercakap mengenai spesifikasinya pula, ianya menggunakan spesifikasi tertinggi yang boleh ditawarkan buat masa ini, iaitu menggunakan chip pemproses Snapdragon 865. Jadi jika anda melakukan tugas-tugasan yang berat, tugas-tugasan seperti menggunakan grafik ataupun bermain permuah, ini adalah peranti yang anda cari. Seperti 12GB RAM, 256GB storan, tambah lagi seperti yang kami cakapkan, Snapdragon 865 akan membantu anda untuk membuat segala kerja dengan lebih baik dan juga lancar. Kita akan terus bercakap mengenai kamera, iaitu sensor di bahagian belakang ini merupakan 64MP, 8MP, 12MP dan 2MP. Kamera utamanya ianya menggunakan sensor sejenis Samsung iaitu ISOCELL GW1 sensor. Kami akan bercakap mengenai kamera utamanya iaitu 64MP berkemampuan menangkap video sehingga 4K, tetapi buat masa ini Realme hanya menawarkan 30fps saja untuk 4K. Kemudian 8MP ultra wide, 12MP telephoto, tetapi hanya 2 kali saja, tidak seperti yang sebelumnya ataupun super zoom sehingga 50 kali. Selain daripada itu, sensor ini juga turut menawarkan mod tema gelap, panorama, slow motion dan sebagainya untuk anda menangkap gambar dengan lebih cantik dan juga kemas dengan peranti Realme X50 Pro. Sama juga seperti kamera hadapan, meletakkan dua kamera iaitu 32MP dan 8MP ultra lebar dengan kadar sudut 105 darjah membantu anda menangkap gambar ataupun suar foto dengan lebih luas ataupun unik. Ianya menggunakan sistem operasi Realme UI 1.0 berasaskan Android 10. Jadi anda akan dapat segala perks ataupun fungsi-fungsi yang baru seperti screen recording, dark mode untuk merekod segala aktiviti yang anda lakukan ataupun ingin tunjuk kepada rakan-rakan, ataupun anda ingin menunjukkan kepada rakan-rakan anda ketika bermain permuah, anda boleh melakukan itu dengan sistem operasi Realme UI ini. Tidak lupa juga seperti focus mode untuk membantu anda tidak kekal melihat pada screen sahaja ataupun melihat pada notifikasi. Dengan peranti sebesar ini, terutamanya mempunyai screen sebesar 6.44 inci,
Ianya menggunakan bateri sebesar 4000 mAh. Mengikut pandangan kami sendiri ataupun pengalaman kami sendiri sebagai pengguna peranti yang tega, 4200 mAh dapat bertahan satu hari penggunaan. Namun kita akan ujinya di masa akan datang ataupun video ulasan akan datang. Tetapi Realme turut menyediakan pengecasan pantas 65W Super Dart Flash Charge yang dapat mencas dalam masa 35 minit sahaja. Daripada kosong sehinggalah penuh, kami akan terus menguji fungsi ini kerana mempunyai kepantasan sehingga 35 minit untuk mengecas penuh bateri sebesar 4200 mAh. Selain daripada itu, seperti yang kami cakapkan, Realme X50 Pro ini menggunakan skrin sejenis Super AMOLED. Jadi, kelebihan Realme ini di sini adalah meminimaliskan rekaan ataupun membuatkan rekaannya lebih kemas dan juga licin. Antaranya adalah meletakkan under display fingerprint pada skrin. Dengan ini, anda tidak dapat melihat sebarang bulat ataupun bonjol yang pelik, mengganggu dan sebagainya kerana terbina pada skrin sahaja dan berkelajuan 0.27 saat antara yang terpantas juga untuk pengimbas siap jari. Kami di sini sangat berminat dan juga cukup teruja untuk melihat apa lagi Realme X50 Pro dapat tawarkan kepada kami sendiri. Jadi apa kata anda mengenai Realme X50 Pro ini? Adakah ini cukup untuk menarik perhatian anda ataupun menarik minat anda untuk membeli di masa ianya dilancarkan nanti? Sila tinggalkan komen di bawah. Bagi kami, ianya cukup menarik, tetapi melihat pada harga yang bakal ditawarkan, itu akan menjadi tanda tanya dan persoalan terakhir yang dapat kami jawabkan kepada anda. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.